Alhamdulillah, akhirnya jadi. Yo, perlu ini buka apa dong? Coba dulu. Lew nanti orang. Ini yang macam mana aku tak ada madu. Jadi kita sambung pada hari kuai. Kata mata tapi. Okey, kita sambung juga tu. Biar kecewa itu rakyat aje. Biar kecewa aku yang besar. Jadi bertanya-tanya yaitu wajib terlindungi ulama. Nah, wajib terlindungi kiai dan juga wajib terlindungi yaitu ulung-ulung yang mengilmi. Ya, karena Nabi nyebut dalam sebuah hadis, sayati zamanun ala umati yafiruna minal ulama'i wal fukaha'i fayabtalihumullahu bisalasin fadilan. Nyebut Nabi dalam sebuah hadis, selagi akan terus sebuah masa di atas umat Lut, yang mana umat Lut yang diberi jodoh dengan para alim-alim ulama, maka Allah akan lebih heboh pada kepada orangnya. Tolong simak anda kena-kena yuk. Kapan heboh dah kena yuk? Cilu yakin man heboh dah yuk. Ngejamannya hanya yang dah hebohnya. Tolong simak juga. Yang pertama, Aulaha yang fa'ullah bantata min taslihim. Jadi kulina gro baju deh. Kulina gro nyanyope gonya ada. Ya, ini kira Nabi. Awalaha ya fa'ullah barakatan min kasbihim. Namun ada li Allah keberkatan yang nama usaha kita nyawuronyo. Oh, mana berdua ya? Kira-kira. Jadi ini kalian ada orang Tuhan uronyo. Uro-uro yang kena aneh. Kita nyawuronyo nape? Nah, harta dia ceh, singkat aja harta dia tanya. Tapi harta yang nak bertanya, mana berkat? Hanya dia kemampuan. Nak apa yang dia tanya, tak jawapan, tak boleh HP, tak ada yang itu. Dia ada yang tanya, apa yang pakai HP-nya? Bu, buat tempat yang ada, ataupun buat tempat yang ada. Tapi punya jamannya, pasti buat tempat yang ada. Ya. Tak kalah ada banyak, aduh, nyobe, bro, boleh, kan, hidup, bang, kedai. Nyobe bro boleh angkat di muntah syif. Nyobe bro boleh angkat di main TikTok. Goyang ikut TikTok. Memang berat. Yang tanda-tanda lagi tanya orang penyuh doa dengan para-para alim-alim ulama. Karena pen yang nampak tanya. Yang hana berkat. Nyobe bro boleh angkat di kuo nonton. Pilu kata orang pakai baju. Tuh. Yang tergantung pak. Ditanya ayah. Di sini mana koin lah pak. Dan buah dia kut. Nampaknya yang pertama, ingat begut. Dia kita tanya, umatnya mantap, anak itu hubungan mantap. Dalam taman SD, baik tajuk HP. Putar dia tajuk, tajuk buat pendidikan agama. Tajuk penuh gadik di pondok pesantren dan huda. Gampung pada huda. Gampung pada huda. InsyaAllah, anak kita tanya, teman singa di duho, doh ma di duho ya. Tapi mereka tanya kepada pak kuliah, pak kuliah menyamati mana diplom di dalam di kebab hitam di kredit ni deh. Nyawa dia tengah kau lupa salah kuliah kau. Jadi kuliah tu pada kerja dah membeli yang pada baik pengumpul apa tu? Nah tujuannya kuliah iaitu baik. Baik pengumpul. Tujuannya pun baik pengumpul. Ya, pula ingat betul. Ya, pada gula ya itu macam awal lalu saya gula sama saya bawa insyaAllah. Bila apa? Sampai dua tak ada mata, ada kuning. Dah dapat, dah itu. Itu kawan tak ada mata, dua. Tak berapa deh. Haji hidup lah. Degubi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu jah si gula apa masanya? Yaitu di SMA dan di satu ini, lembaga dua tahun,
baru lung bodoh lung jak kena. Yang meh lung kena nak lusa. Tunggu Zulfahmi nak lusa ini yang kau nak lusa. Bukan kebanyak, hai dulu nak ya. Dia kita nyawa dia, tak jamaah di bandar. Ya, itu. Jamaah di bandar apa? Memang, memang lepas dulu juga. Yang lagi aku tunggu pakai main di bandar. Jadi, bak malamnya dia tu bak Allah hamih semua. Itu pun menghormati ke malam majalah, kita ada kena. Itu eh, buat pilih banyak, buat malam Jumat katanya. Jadi, itu hanya lu tunggu lu nyawa daya. Mana lu tunggu lu daya? Sehingga menghormati ke bayo. Nah, kena tukar dah buat bodoh bayi. Dan bayi. Maaf bayi, nak betul. Memangnya orang kena support. Tolong jangan pun support ini. Ang huatte nak bukit, nak mohon ini. Memang itu menurut mata ini. Tolong jangan pun tak kena support dengan aku maklum lho. Yang mata pun kan ini. Mena panen nak lho, kau luar cek men. Nampak panen nak lho pun ini. Nah, kena boleh. Jadi kembali lho bangsa. Ya, bak yang pun tak mampu lho. Lih kita nyong meyona anak tu. Baik tak boleh hobi, jadi tajuklah buat pendidikan agama iaitu buat daya dan penuh iaitu alihba supaya awate mati mati di sini ada lukis mayat awate mengenai kunci di hidang tengah di kurang ramai di pegah apa di pegah apa di semua no bakla iaitu kunci awate malam puasa gede mu anda bertanya Bismillahirrahmanirrahim. Sedang hati orang cik. Yang nak hidup. Aku orang yang tampil kepada yang nak datang tu. Orang cik tanya, maka ibu bahu lom anak lom. Apa? Ibu bahu lom anak lom. Yang punya ada bangat, kan okey. Nah, apa? Nah, jadi ingat. Dia bertanya sudah ke orang cik. Yuk, anak ini yang pertama pada ayah. Nak in back. Ya, karena jamun kaedah. Yang kedua, yang pertama. Yang kedua wasanya tu Yusuf itu mahu tak ada Sultan Abdurrahman. Nyawa kau bayar lo. Nah, kita dia itu pemimpin yang dia itu pemimpin yang tadi kepada orang yang beliau dah dengan para alim ulama. Nah, kita tanya orang yang mulanya macam ada pemimpin. Pu yang terpimpin punya orang tanya kalau tak kawin. Tapi pimpin tubuh jatuh kaki mata. Tapi banyak kita yang kali ada mengkawi. Tapi pin itu kurmoh tu. Aduh tu. Kurmoh kibar naik tu orang ataupun hana. Aduh tu naik pakai lu ataupun hana. Banyak naik pakai lu. Tumpah nak jumpa ni. Tu ada yang kena. Ada yang kena budi. Ya, Pak. Kita tanya orang jalan pemimpin. Jadi empat kali kau pemimpin dia kita tanya. Baik semena-mena ditanya. Contoh Pak Kecik, Pak Camat, Gubernur, Bupati, Presiden, Pak Kelak. Kau ada pemimpin, lu ada bakusi pemimpin orangnya. Masyarakat diuk naungan lu. Jadi lu pegang ada orang orangnya, lagi ikut lu. Yang punya pemimpin lagi emangnya? Pemimpin yang hana, yang hana etika. Karena kau nak nak dengar dari sahabat Nabi pada Rasulullah. Ya Rasulullah inna ahabbanna ilallah yaumil qiyamah. Mudah dengar. Ya Rasulullah, sokeh manusia yang paling Allah benci sehingga di hari kiamat dan sokeh manusia yang paling Allah sayangi sehingga di hari kiamat. Jawab Rasulullah. Wahai sahabatku. Benar tak boleh kata? Pemimpin-pemimpin benar tak boleh kata manusia-manusia yang paling Allah cintai singgah di hari kiamat yaitu pemimpin-pemimpin yang adil terhadap rakyatnya. Nah, oh benar tak dia pergi dia bang. Tengok nanti cik jauh pun dia pergi mana boleh. Dia pergi dulu aju beda aju dah. Alhamdulillah. Apa bin aju tak boleh. Oh nyawa tak cek je. Kau benar no? Kau bagi pun. Ya makan. Jadi yaitu manusia yang paling Allah sayangi di hari kiamat singah, yaitu pemimpin-pemimpin yang bijaksana terhadap rakyatnya. Kibar sosok pemimpin yang bijaksana terhadap rakyatnya.
Nek contoh pemimpin yaitu Sayyidina Umar. Hibahnya pemimpin-pemimpin yang ada. Nege pemimpin Sayyidina Umar masa Rasulullah. Sayyidina Umar wadah duduk ke presidenan ke wadah duduk ke pemimpinan. Tidak pernah dia duduk di kursi ke presidenannya. Setiap malam Sayyidina Umar, setiap urut nijak roda nijak kalian rakyat itu. Nah rakyat yang kedaparan ataupun hana. Jadi itu masa moh jalan. Masa moh longan di kalian yaitu sida urin yang duha. Tapi cicok ini mana dia? Budak saya nak rumah dan tamam dalam rumah tersebut. Bandekalan dalam perdana di dalam kandang no? Dalam kandang bandekalan lebat dia. Bunga edak dia nak rumah masanya. Wahai anak dua, pakar dia kata orang yang takut kena anak kata. Yang tak takut pada hayat lebat dia pakar tak pakar ber. Dia sebut dia orang yang duha guna. Wahai pemuda, anak itu pun dia orang duha yang guna. Bahawanya iaitu khalifah saya nak rumah. Kepikir dia banyak orang biasa. Orang pegadut. Wahai pemuda tamu yang tidak diundang. Benar lupa dia kata. Lung leo roh nak lupa juhu. Anak lung sayang lung. Lung yu puasa anak lung. Lung harap Allah benar ke makanan huwate buka puasa. Benar ke makanan yang kau sedekah huwate kata buka puasa. Tapi siapa anak wanya jem kapuh nam sebut. Karena so sedekah lung. Maka di lung takut anak lupa teh. Supaya lung pengen anak lung supaya nyakit di puasa. Ruh mata Sayyidina Umar mana? Kalian rakyatnya yang dengan tahaji. Takbir. Takbir. Allah. Allah. Nampak. Ruh mata Sayyidina Umar. Nijak dan Sayyidina Umar. Nijak bangta nijok iaitu. Sabosa kandung nijok kewilayah tersebut. Oh, banyak tepuk oleh lainnya oleh orang Tuhan tersebut. Bangga tepunya yaitu Sido Khalifah langsung dijemput Sayyidina Umar. Yang lainnya pemimpin, yang pemimpin lainnya pemimpin yaitu yang dirindukan juga pemimpin Sino akan berpuluh dapat dengan Nabi Muhammad. Pemimpin lainnya pemimpin yang dicintai oleh Allah dengan Sino di yaumil qiyamah. Lima pemimpin-pemimpin yang hana, yang hana bijaksana kibat, yang Sino kebenci oleh Allah, hana dipandang Allah. Oh je, ni anak anak berat. Nampak, tapi biar orang tak. Media tak tak go. Nyolo, nyolo hampir-hampir murah lah. Okey, lagi maaf macam tu. Nak keluar Aceh, salam. Okey. Nampak, tapi kita nyolo ke pemimpin orang nyolo kan. Lung pingah. Oh, wadah tak duduk sesuatu dalam kampung kita nyolo. Oh, wadah tak kudu aturan dalam kampung ditanya. Tak kalah masyarakat ditanya. Buhi dengan sanakan peraturannya atau punhan. Punya hak baik kudu. Tapi tak kalah punya di jalan ini. Masyarakat ditanya peraturannya. Silahkan. Peduk. Peduk. Dua apa dulu. Pakar dulu orang apa.
Beduk peraturan, dua peraturan. Beduk peraturan pampalannya orang bertanya orang muda, kenapa di belakang? Bepekan main bola mana? Anjir kebuan. Ya, pampalannya orang bertanya orang tua malam minggu, kenapa di masjid? Nyan awate, nyan awate perlu buat yang mudah. Mana orang jah apa dia najak dua tu, tak boleh kampu ini nak betul betul. Yang jah dua, nyan punya buka singoh dia bertanya dalam handphone kuda ho saja. Jah singoh buka lewat mata, kata boleh pangan betul betul nak dapat. Belum bunyo, okay. Apa? Nah, singoh tu, jadi bertanya jauh pemimpin orang tu. Takkanlah masyarakat bertanya, boleh dijalankan itu aturan-aturan yang ditanya oleh bukannya. Kita fikir itu. Takkanlah tuan, menyo sesuai kejadian dihadapi peraturannya silakan penuh. Tapi menyo hal yang iklim masyarakat kibat. Menyo iklim masyarakat. Pak kecil, kita orang dulu dengan pohon gaji ni. Maka orang apa dulu ni? Mudah-mudahan dia kata dia jangan pohon main ni, nak dua tol daripada dengan pohon dulu. Nah, ada ni kemudian. Jadi bunuhnya kita yang rakyat dalam kampung. Tak sesuaikan aturan supaya betul rakyat, apakah? Alhamdulillah. Ini yang ada pemimpin-pemimpin yang dicintai di Allah Tuhan Tuhan. Bukan peraturan sesuai dengan yang muda apa? Nanti nak langkah Allah. 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 Yang kedua, kali tak pegang masalah pemimpin. Yang kedua yaitu wasanya tu ya khuju minat dunia bidai iman. Menyawa bertanya mahwati mati di masing apabila ada berjumpa dengan para alim-alim ulama, maka hak orang tua ucapkan kalimat tauhid. Kalimat la ilaha illallah. Tak kita menyawa orang tua ucapkan kalimat tauhid dalam mereka dengan riba. Contoh tak buka sahabat Nabi zaman Nabi. Nah dengan nama Al-Qamah. Al-Qamah gara-gara durhaka dengan urung jin, hanya ucapkan kalimat tauhid. Jadi Pak Sabah cerita Al-Qamah pemasa yang urung yang cukup dangat, urung yang ada tinggal sembahyang tipin sampai yang sembahyang jamaah subuhnya balik membahutnya di jamaah. Tapi Pak Sabah urung oleh goyang ini menunjuk menantau seberang. Bila ke izin Pak Wong Cik itu, wahai Wong Cik lo, Nabi lo lagi izin, lo jangan menantau si ah. Kutengah-kutengah ke Wong Cik, wahai anak lo, lo nyo tinggal sakit, lo nyo seterong, menyo kata-kata jantung masing lo, masa lo tinggal ikino. Nyan ke Wong Cik, kagak anak yang dipatih lah si go. Tengah pada urang kemudian, si go minggu kemudian lo, yang nak kelong jam Wong Cik, wahai Wong Cik lo, Nabi lo tinggal yang menantau yang minta peng. Ayo pikir dia orang cik, ayo sabar dia, bukan saja tajuk juga dia. Yang kekun dia orang cik. Yang tengok kau walau kekun. Kerja lah. Al-Qamah aja. Tuh lah Pak Sabah. Pak Sabah nangkong. Pak Sabah nangkong tengah kerja apa? Kalau ada darah. Apa dia orang yang sempat nanti. Lebih darahnya orang ada raja lo. Ya, anak raja. Aku sudah berkahwin tu. Kamu kahwin iaitu Al-Qamah dengan sifat wanita yang cukup cantik. Jabatan karayut, harta karayut, pahlua harta. Jadi pemasannya yaitu seorang ibu, yaitu rindu terhadap anaknya yang bernama Al-Qamah. Budahlah mak Al-Qamah. Ja gede banel. Ja banel tu. Tuh gede Pak Bintu Kurban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi salim wa binatuh pedua. Tak paham tahu kata. Wah kata dekat yang akan kata Pak Dimah. Aku kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
itu le yang bertahan di sapolnya. Ini juga ci. Padahal awak, awak jabut awak. Kena dua sapol. Ya, kata puna pun le, wahai nenek dua. Wahai bodyguard. Lun rumahnya, lun jangan merumpuk dengan anak lun yang bernama Al-Qamah. Puna ni lun di rumah. Ustaz, ada yang bernama Al-Qamah di sini. Yang naik nak tak buka yang mulia raja. Nyat-nyat tak terang. Jadi, budak lah. Pernah curi nak yang kena raja. Raja, di luar najame raja. So, anak lu susu, sangkong dah sedekat orang dengan Tuhan. Jadi, duduklah raja dengan seorang perempuan yang cukup cantik. Rupa wajah. Bantu kandang. Wahai para juri, jom makanan, jom pen, jom aje, jom kupu ngomisnya. Yang dikulis Al-Qamah kepada mak, pengomis di kutu mai. Sehingga sakit hati mak di masanya, roi pada mak, budah dah mak tersebut, wah gede ku kampung. Ahli wah kampung pada orang kemudian Al-Qamah, gede wah Allah subhanahu wa ta'ala, gening sakratul maut sehingga nyawa jatuh kena bahwa dia dipucap anjir dipucap gepucap hege leh sehingga Usman masanya yang salah lu gepucap leh Usman hege wahai Al-Qamah nyawa bahwa dia kah kasa katul maut ketuk nyawa kena dalam kerongkongan wahai Al-Qamah orang nyotakun dan ngelonkun karena kata nyotanik wow Allah geman jarum. Jadu Al-Qamah di Sayyidina Usman. Asyhadu an la ilaha illallah. Yang dipucap di Sayyidina Usman. Itu biksu dalam khabar Al-Qamah. La, la, tega itu biksu. Yang la ilaha illallah hanya diucapkan di Al-Qamah tersebut. Sehingga nyoka konbut di Sayyidina Usman. Nah, lagi yang aku ucapkan tadi. Jadi hijaklah Rasulullah. Sayyidina Utsman, ya Rasulullah, sahabat dia Al-Qamah orangnya kena wabah Allah tapi beliau hanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Gimana Rasulullah? Dijatuhkan orangnya wahai Rasulullah dan mengucapkan Al-Qamah tersebut supaya dia diucapkan kalimat tauhid. Itu jalan Nabi bahwa saya mumpul dengan Al-Qamah. Al-Qamah, lurnya yaitu Sido Rasul. Jadi dia ucapkan yang dia ucapkan. Rumah jarol di Rasulullah Al-Qamah. Takun wahai Al-Qamah lagi gerongkun. La ilaha illallah. Itu bisulam Abang Al-Qamah. La, la, la. Degul yang la ilaha illallah haji. Yang baik. Jadi gerongkun di Rasulullah. Wahai saudara Usman. Al-Qamah yang pun matang naruji ataupun hana. Pudah tak kesalah haji sehingga haji. Haji diucapkan. Tauhid. Yang dikredit dari Rasulullah. Unda ya Rasulullah. Budak wahai sana Usman. Jadi bak sabah urau. Nato sidori yang duha debak rumah. Beliau yang lekes sedekah. Jadi gujur di Al-Qamah sedekah tersebut. Menyala lagi tak pun wahai sana Usman. Urau jakalan urau duha tersebut. Mengenal Al-Qamah di kegentayong. Saya nak semanjak perempuan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Punya donah yaitu orang Syi Al-Qamah. Nyong disebut. Menyanyo donah orang Syi Al-Qamah orang nyong. Budak saya ajak Al-Qamah. Karena Al-Qamah orang nyong. Gini wa Allah subhanahu wa ta'ala. Tuh lah. Mak Al-Qamah dan Al-Qamah. Ada yang tiba di. Wahai orang Syi Al-Qamah. Bukannya kumah di tuan-tuan yang bernama Al-Qamah. Hanya lu kumah ya Rasulullah. Karena ayuh masa hudirji. Cukup berdata di pesakiti hati lu. Maka sakuan uronyo. Hanya lu kumah Al-Qamah tersebut. Menyoleh kita pengawal. Wahai uronci Al-Qamah. Nekunnya Rasulullah. Wahai sahabat dan bapak du. Jom kaya pusapat bedu. Dan Al-Qamah. Awak dah berdua kaya daripada sahabat tu. Berdua dia apa dengan film dia kena. Berdua dia apa dengan film dia. Awak dah berdua Al-Qamah. Guna dia dari Sayyidina Usman. Gekun dia berdua cik. Stop ya Rasulullah. Stop, stop, stop. Gekun. Nyat anak lun wahai Rasulullah. Kalau pun anak lun yang bernama Al-Qamah.
Bar kali ke rumah Leonisi. Ya Rasulullah wa Al-Qamah segede bakali yang terakhir ngucapkan wahai Al-Qamah tak ucapkan lagi lu ucapkan dan tak umat jalan lu ngegul ya Rasulullah la ilaha illallah baru dia ucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah maka meninggai Al-Qamah dalam syurga ya. Jadi bertanya menyawat dia meninggai belum mau ucapkan kalimat tauhid paling boleh ya ban nyanti ke kamu dalam surga maka la ilaha illallah mukhlishan dakhulul jannah si penangkasa yang merupakan ucapkan kalimat tauhid mukhlishan ikhlas karena Allah dakhulul jannah dan mau surga nyapa tadi nyok pendawa yang dewa itu ide dalam forum nah ini akan depan pendawa ya ban jadi nyantu punya gudanya ada punya hubungan dengan para alim-alim ulama gudanya punya yaitu nah gudi heboh pada tersebut dan mereka bang tanya mantan ulama beda tuh bang tanya orang-orang yang caci ulama beda tuh bang tanya orang-orang yang caci kiai beda tuh tanya orang yang caci-caci habaib beda tuh tanya yang caci-caci yaitu keturunan Rasulullah dan juga cucu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tanya jawab kita 5 minit lupi. Tanya maju, ada tanya belum buat tanya maju. Betulah kau nih. Ya, bangkal eh. Yang boleh kita tak nak data dah. Budi ada budi betul nak cipta lah tiga. Tak ada ide pun dah. Bocik di mana kau nih? Oh, tanya jawab. Ini pengawal kat tengok api. Lepuk ke ni? Lepuk ke ni? Nyo. Memang kau yang nyo kan? Ada lah motor tadi tengok je. Nyampe dah itu. Walaupun kita ubat anak tengok, tengok je. Memang alakah tu orangnya. Awak tak kebun, kerana awak tak kebun, majlis kamu awak tak kebun dengan para-para lain. Nyo tengok kan? Nyo aku dah fikir ya, cik lagi. Lagi apa? Nyo? Habib, okey, mudah bawa kembali. Dan patung tu nurun dalam penyerahan. Kena wajib kena. Oh kan dia dalam penyerahan. Guru Lun yang bernama Al Habib Bahagian Semit, bapa saya yang baju ke Pekahaba, awak teh di Bandar tanya langsung melanggar dengan pemimpin ataupun dengan Jokowi banyak. Dengan Jokowi langsung dari Bogor, email itu diusah kapangan. Jadi langsungnya baru leh pada bulan, leh lima bulan, insya Allah kali lau, jinau nabi sakit, kemudian dirawat di rumah sakit, di Bandar ataupun di Bogor. Dan lebih berapa? Sini kita akan tengok masalah Habib dalam penjara Giban. Oh jod, mana aku pegang pakar. Jadi menghawatir masa Habib dalam penjara apa masanya? Yaitu na preman-preman cukup jahat. Menghawatir kalau kita menggoknya dalam apa masanya, udah cukup jahat dalam penjaranya. Kan awak Indonesia dalam penjaranya. Awak Australia, India, Pakistan. Nah, mana pun, mana yang berarti mana? Dua-dua tu, nak berlawan nak? Be, tajam-tajam tak laut. Nah, be dia berhenti. Okey. Kata be rupa aku mata laut. Nah, jadi awak teh iaitu hari bahar orang sangka pangan dalam pencara dia dia itu urang-urang urang Kristen tu kata saya. Nah. Email dah iaitu hari bahar bermasanya di Polda Metro Jaya, kedai pengesahan pangan, awak teh kalau urang dung itu kan agama Islam. Jahil kan urang dung. Nah yang bos bang Baidu. Igo bang dia bos bang, igo yang Baidu. Mana igo go? Aku bapa saya Habib Bahar di Pedua yang itu dalam penjara sampan gawanya sehingga semakin suruh ketarik awaknya ketarik 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 bacun gupunau hadis mandi gupunau hadis kaju pumbang badu gupucapkan kalimat tauhid lelta dalam penjara lepadu di Pedo bapa saya selamanya Habib Bahar dalam penjara tabang Islam lepas jahe budak bapa saya nya lagi nyang yaitu pertanda di masa Habib Bahar dalam penjara
Ya, betting orang. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Alhamdulillah, asuh bagi dia. Wanita kau lupa ada jauh ya? Ada, ha? Bu ada. Bu ada. Itu jam apa ni dia nak ke? Bahawa tanya padu dua pun. 68 ikut dia dia nak ibu sama tu. Karena dapat dia nak jumpa boleh tipu dia. Kita pun jumpa tak kena wate le 15 minit langsung maju cucuk tiket pesawat atau lebih. Nampak. Jadi kesimpulannya pun tak ada pegang teman. Kesimpulannya juga nanyo kena latihan dah tapi kena report dah report dah. Buka akal itu. Kalau telefon hei ke apa? Nah, jadi kesimpulan sih lagi tanya mantan budik dalam saya istiqomah, istiqomah, istiqomah dan tidak benci ulama. Dan sayangi ulama, dan sayangi orang yang mengilmu, dan sayangi yaitu cucu Rasulullah para habaib kiai. Dan sayangi pembantu lagi tanya. Maka dengan sebab lagi tanya dan sayangi yaitu cucu Rasulullah sama cik lagi tanya lagi dan sayangi yaitu Rasulullah. Siapa kaso yang cinta kepada Rasulullah, maka orang tersebut cinta kepada Allah. Siapa kaso yang cinta kepada Allah, orang tersebut menempuh rida Allah. Siapa kaso yang menempuh rida Allah, tak kalah jannah dapat syurga. Yang kehnya kesimpulan. Maka apa malamnya? Hanya aku yang dapat orang sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kesiran kepada Habib Bunaya dari negeri ini. Doa untuk keberkah, bukan kaya. Doa kamu pulang ke Korea karena asuh nanti. Akhirnya kalau untuk sementara waktu kita nyonyo kajian kami untuk lomba api kami. Boleh macam mana rencana ada betul, lo nyonyo keras. Jangan rencana ada betul, kita jauh di pentas. Lo nyonyo nak waktu yang tu 5 minit untuk data betul, nyonyo macam apa nanti? Apa? Alif, 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 Al